Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, part 4. Let's go. Okey, baik. Peristiwa ni berlaku beberapa bulan sebelum langkah Sheraton. Apabila Tun Mahathir, dia minta Muhyiddin Yassin mengharamkan UMNO. Tindakan mengharamkan UMNO ni adalah strategi akhir Tun lah untuk bagi ramai lagi ahli UMNO untuk bersatu, untuk menyeberang, menyertai bersatu. Okey, matlamat Tun ni dia mudah je. Dia nak membina Parti Bersatu tu sebagai pengganti UMNO. Jadinya Muhyiddin Yassin bersetujulah untuk turut menyokong langkah ini. Fail dan dokumen untuk membatalkan pendaftaran UMNO dah pun disediakan dan sudah pun berada di atas mejanya lah, sebab dia KDN kan masa tu. Okey, benda ni bukan direka-reka . Hal ni pernah diceritakan oleh Presiden UMNO sendirilah, Dr. Zaid Hamidi, kepada MKT UMNO bagi menghalalkan langkahnya untuk berunding dengan Tun Mahathir sendiri. Apabila rancangan untuk mengharamkan UMNO ni yang diketahui oleh Anwar Ibrahim, dia bergegas menemui Muhyiddin Yassin dan berhujah untuk menyanggah tindakan tu. Apa kata Anwar Ibrahim? Dia kata UMNO adalah legasi perjuangan Melayu yang menuntut kemerdekaan, yang turut disertai oleh ibu dan ayah dan keluarga kita semua. Pengharaman UMNO akan menjadikan satu tragedi hitam yang menyayatkan hati seluruh umat Melayu termasuk raja-raja Melayu. Anwar Ibrahim dia kata lagi kepada Muhyiddin, jika pengharaman ini berlaku, maka Tun Mahathir dan Pakatan Harapan akan dikutuk oleh orang Melayu dan kita semua akan dicatat sebagai pengkhianat bangsa. Hujah Anwar Ibrahim lagi lah, katanya UMNO ni dia tak berdosa pun, tetapi yang berdosa ialah pimpinan dia tu sendiri. Sekiranya UMNO diharamkan, sudah pasti proses di mahkamah akan memakan masa dan kerajaan PH tidak mampu menumpukan seluruh perhatian kepada pembinaan semula negara yang hampir muflis. Lebih parah lagi, rakyat akan percaya dengan dakyah pembangkang bahawa PH adalah kuda tunggangan DAP. Pakatan Harapan pasti akan kalah pada PRU akan datang. Dan alhamdulillah akhirnya Muhyiddin Yassin diakur dengan hujah Anwar Ibrahim dan UMNO terselamat daripada diharamkan.